Ikan niyo makan tomat. Goblok. Ya, halo brosis, balik lagi bersama kita dari DGS Brothers, your brotherhood. Nah, pada hari ini kita akan mereview sebuah kafe baru ya. Namanya itu bisa dilihat di belakang, After Friday Coffee. Jadi ini, si kafe ini dia itu baru launching sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Jadi masih fresh banget, masih baru banget. Oleh karena itu kita akan segera mereview kafe baru ini. Nah, kalau bisa kita lihat dari desain luarnya aja udah sangat menarik ya. Dia itu kayak konsepnya itu tuh white, simple, dan minimalis. Black and white ini lebih konsepnya itu ya. Nah, untuk karena itu kalau penasaran mari saja kita langsung masuk untuk lihat kafe dan rasa-rasa. Go! Langsung saja kita coba ya, rasanya gimana, apakah ini kafe kece tapi minuman kece juga atau tidak. Mari kita coba ya. Oke teman-teman, jadi ternyata ini emang kafenya tuh dia kopinya berasa banget ya, jadi kayak gula arennya lebih sedikit. Nah biasanya kalau kita coba kopi-kopi lainnya gula arennya lebih kerasa ya. Kalau ini dia emang kafenya lebih khas dibanding gula arennya. Tapi sih untuk rasa sih overall oke lah ya. Jadi dia udah kafenya indah, ternyata kopinya rasanya itu juga indah juga. Terus juga dia itu konsepnya juga udah strawless ya, ada tulisannya strawless. Jadi emang hemat plastik, jadi tidak, dia ini go green banget lah. Jadi gak pakai-pakai sedotan-sedotan bikin jadi banyak sampah juga. Nah terus bagi teman-teman yang mau kesini tuh, letaknya itu ada di Ruko Goldfins di Gading Serpong. Nah kalau untuk Instagramnya itu dia namanya jurnal kafe, kami lupa gue nama IG. Nanti saya tulis di bawah, nah itu IG langsung diklik aja. Nah jadi menurut saya ini emang tempat bagus banget buat kalian ya, kalau mau foto-foto, foto bagus, mau Instagram dulu. Ini tempat bagus banget, apalagi kalau mau nongkrong-nongkrong itu juga bagus sama teman-teman. Nah selain itu juga untuk kalian, kalau kalian mau kerja,
di sini juga cocok untuk dijadikan kayak co-working space kalian, karena emangnya sediain banyak kolokan juga, terus dia juga sediain wifi yang super super kencang, jadi kalian kalau kerja itu nyaman. Cuman ya emang dia karena baru buka, jadi itu ramai banget. Kalau kalian bekerja ya mungkin harus headset biar tidak terganggu. Nah terus untuk harga-harganya itu juga cukup terjangkau lah ya, bisa dibilang ini saya beli si lokal NFT ini harga itu di atas 38.000. Jadi ya lumayan lah, masih lumayan terjangkau, lebih murah dari standar. Tapi kalau untuk kalian yang main online kafe itu tadi harganya dimulai dari 42.000. Don't run away, baby, don't throw my love away. Baby, don't throw my love away, away, yeah, away, yeah, away, yeah, yeah. Baby, don't throw my love away. Wanna leave me all alone tonight? Don't make me chase you until the moonlight. Baby, I don't wanna have to go another night. Jadi di sekalian itu emang dia itu tuh semua chat itu mayoritas warna putih. Nah untuk lantainya ini juga finishing itu acian atau chat dengan warna putih juga. Jadi benar-benar white banget. Nah dan juga dia ada beberapa kayak ornamen-ornamen itu tuh dia bikin seolah-olah dia itu seperti di Eropa. Jadi emang jendela-jendela aja. Dia itu membuat bentuk art. Nah, itu jadi seperti kayak bangga-bangga Eropa. Jadi dia itu konsep udah minimalis, klasik juga. Dan dia itu warna itu adalah black and white. Nah, terus kalau kalian lihat juga, dia kayak lampu-lampunya, spotlight-nya, sama hanging lamp itu dia menggunakan lampu yang cukup model juga. Jadi sebenarnya membuat nuansa kafe ini tuh benar-benar nyaman dan juga berasa kita itu kayak sedang berasa ada di Eropa. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Kali ini gue sedang bersama dengan owner dari After Friday Coffee. Ini ada Ko Edward. Edward. Oke, jadi dia kita akan coba tanya-tanya dan diskusi dengan beliau gimana tentang After Friday Coffee ini. Nah, Ko Edward, pertanyaan pertama itu gimana sih asal-usul dari After Friday? Sebenarnya After Friday itu agak ada yang personal sama impersonal ya. Yang personalnya sebenarnya kan kita berdua partneran ini. Nah, kita ngambil dari tanggal lahir, dari hari lahir kita sih. Kalau gue pribadi tuh lahir di bulan Jumat, terus partner gue di hari Sabtu. Jadi kita kayak anggapnya we are After Friday born, gitu lah ngomong kasarnya. Nah, terus sebenarnya After Friday ini tuh bukan cuma coffee shop doang. Kita bakal buat ada creative studio-nya juga di atas. Jadi sebenarnya namanya tuh jadi After Friday kolektif, kita bisa bilang gitu lah. Nah, kalau untuk coffee shop-nya, After Friday ini kita pengen kayak bring After Friday vibes ke setiap harinya lah. Ngomong asalnya kayak gitu, biarpun kalian kesini mau weekday, mau kapan, kalian tetap ngerasain kayak, oh udah lagi begini loh vibes-nya After Friday gitu loh. Terus kalau untuk yang apa ya, untuk studio fotonya, jadi dulu kan gue kerja kartoran juga nih, gue pernah kerja di Shopee, pernah kerja di Grab dulu. Nah, gue tuh demen fotografer dulu waktu masih di kantor lah ngomong kasarnya. Jadi kayak cuma ambil part-time doang, foto-foto iseng. Nah, gue tuh biasanya lakuinnya tuh di Sabtu sama Minggu. Which is kayak, kenapa sih After Friday Creative Studio ini born juga? Karena gue lakuinnya di After Friday, kayak gitu sih. Kurang lebih. Okay, jadi serasa tiap hari itu weekend ya kok ya? Iya. Weekend gitu. Oke, jadi benar banget teman-teman, setuju banget ya. Jadi kita harus menikmati hari-hari kerja kita ya. Senin sampai Jumat itu serasa Sabtu dan Minggu. Nah, itu mantap banget. Nah, bukan berarti kayak kerja bagai kuda gitu, bukan ya. Nah, kalau untuk ide arsiteknya gimana kok? Soalnya kan dilihat ini nuansanya black and white. Nah, iya. Jadi dari tipe fotografi gue sendiri ya. Jadi sebenarnya kenapa gue bisa terjun ke coffee shop ini? Karena dulu waktu pertama-tama gue pegang kamera gue nih, terus mau foto, objek yang pertama gue foto itu kopi. Kebetulan, gue jadi bawa kamera gue ke coffee shop terus foto kopi gitu lah.
Nah terus kayak gue ngerasa kayak, oh ternyata gue demennya memang yang monokrom ya gitu loh. Jadi gue kalau posting di Instagram tuh semuanya fotonya juga monokrom kayak gitu. That's why gue pengen kayak implementasiin hal tersebut ke coffee shop gue sendiri gitu loh. That's why gue ambilnya kayak black and white, terus clean gitu kan. Terus balik juga lagi ke After Friday vibes gitu loh. Jadi kayak orang datang ke sini mau hari biasa terkesannya clean gitu loh, fresh otaknya gitu sih. Oke ya, dan ini memang kalian rekomend banget buat yang nanti datang ke Tangerang Selatan, khususnya ke wilayah Gading Serpong. Ini bisa cobain juga ya, After Friday. Atau nanti Instagramnya kita taruh juga di bawah. Dan untuk Instagram dari Ko Edward kita juga akan taruh juga ya. Kalian bisa follow ya. Jadi yang jadi nanti yang mau belajar foto atau nanti yang pengen menikmati kopi ya, kalian bisa banget datang ke sini tentunya gitu. Datang harus datang. Dan ini emang vibes-nya langsung booming banget tuh, kayak rame banget loh langsung loh. Okay. Itu gimana? Langsung bisa rame gitu. Jadi sebenarnya gue thanks to our community juga ya. Jadi kan waktu gue foto-foto kopi itu gue ketemu temen kan. Jadi teman-teman gue juga semuanya demen foto kopi, foto kafe baru gitu-gitu loh. Jadi waktu kemarin waktu gue mau soft opening, mereka willing banget buat datang sendiri untuk foto-foto dan ngeposting gitu loh. Jadi mungkin mereka memang punya peran penting juga untuk pembukaan sini gitu loh ya. Jadi thank you juga ya untuk kalian, termasuk kalian-kalian ini juga. Gitu sih. Oke, jadi itu tadi sekilas bincang-bincang dengan Ko Edward. Nanti kita akan banyak bahas lain-lainnya, tempat-tempat wisata yang menarik di Tangerang Selatan tentunya. Jadi, so itu guys, saksikan dan stay tune untuk review konten kita berikutnya. Thank you, Gatot ya. Thank you. Oke, teman-teman, kali ini kita sudah berada dengan salah satu pengunjung. Ini mereka berdua, pengunjung dari After Friday Coffee ya. Kita akan tanya, dari mana dan nama? Halo. Dari mana nih asalnya? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jauh-jauh ke sini? Iya. Oh, tadi juga boleh tungguin namanya. Sama loh. Iya. Audrey juga. Audrey cowok, Audrey cewek. Audrey cowok. Audrey ini tanpa di setting ya, namanya sama ya. Aduh, ini dengan? Oli. Oke. Okay. Ini tujuannya apa? Nah, karena ngeliat apa style bagus atau gimana? Foto-foto juga di sini. Terus nanti kegiatannya udah cobain minumannya atau makanannya belum? Udah, dan rasanya gimana? Jadi nanti setelah dari sini rencana jalan-jalan kemana lagi? Nggak tahu lagi ya? Oke. Mungkin ada ini pesan-pesan untuk teman-teman ini gimana? Apakah rekomend dari After Friday? Oke, itu tadi respon dari teman-teman, pendapat dari pengunjung Audrey dan Rin tentang After Friday Coffee. Oke, berarti jadi itu saja kira-kira review dari kita juga sebentar mengenai kafe baru ini yang namanya After Friday Coffee. Nah, jangan lupa juga kalian bisa follow Instagramnya, kita taruh di link deskripsi untuk kafe ini. Dan juga jangan lupa juga untuk di subscribe channel kita, di like, share teman-teman, bantu dan dukung kita untuk menjadi number one, the biggest channel di Tangerang. Dan juga ada pesan sponsor dari kita, untuk kalian dukung dan support juga langsung saja ke coffee shop clothing dari DJ's Brother Gold Sale, langsung di klik link di deskripsi, mau belanja juga langsung di klik aja linknya. Terus juga bagi kalian yang sedang mencari-cari mobil atau pembiayaan dan lain-lain juga langsung bisa di klik aja linknya itu kreditmobil.co. Nah, bagi kalian juga ingin cari jasa interior, arsitek atau kontraktor, bisa juga dari MJ Group, bisa dicek juga linknya di bawah semuanya. Jadi itu pesan-pesan dari sponsor kita. Dan sekian, semoga kalian senang dengan review ini. Dan kita akan lanjut untuk nge-review tempat bagus lainnya di Tangerang. Oke? Saya dari John, dari DJ Brother. Your brother.